Klasika Interior. Hari ini kita lagi kedatangan tamu dari yang di sebelah sini dulu. Ini mobil Chevrolet. Sorry, mobil Starlet ini dari Samarinda. Dikirim via kapal dan untuk direnovasi bagian interiornya sama untuk bagian jok-jok dan audionya, guys. Nah, di sini ada dari Purwokerto. Kalian bisa melihat mobilnya. Ya, cuman di sini sudah selesai. Sebentar lagi ini mobil akan keluar, kita akan melihat dalamnya. Langsung saja, guys. Nah, ini modelnya. Bikin nuansa merah sama hitam, dimana ada penambahan armrest juga. Nanti kalian bisa melihat untuk videonya yang sebentar aja, karena ini mau kita ambil semua dari proyek kita. Dan di sebelah sini ada Toyota Rush yang dari Cianjur. Guys, di sini dari Cianjur ini semuanya lagi dicopotin, dan ini nanti menggunakan kulit original Itali punya, dimana untuk modelnya juga spesial. Ada mobil expander itu dari Sidoarjo. Jadi nanti kita liatin. Nah, ini sudah selesai semua. Dan ini betul-betul dari Sidoarjo untuk menuju ke workshopnya Klasika Interior. Oke, di sini ada juga mobil Montes. Ini mobil dalamnya sudah luar biasa, sudah jadi semua. Kalian bisa melihat nih, Sidoarjo, men. Original Sidoarjo. Dan di sini nanti yang kita akan membahas itu Terios, karena kita belum banyak mobil Terios yang kita posting di YouTube channel Hardy Klasika Interior. Di depan juga ada, ini Terios tadul, guys. Terios ini dari Bogor, original dari Bogor, dibawa langsung ke tempat kami. Dan di depan itu masih banyak sekali. Ada, Anda bisa melihat, ada Alphard dan ada Innova, dan ada juga Honda BRV ini dari Jakarta, dimana ada Mercy. Itu semuanya juga lagi direstorasi, direnovasi untuk bagian interior-interior yang sudah diserahkan kepada tim Klasika Interior. Dan ada juga BMW nanti kita melihat ya. Di sini coba Innova ini semuanya lagi copotin, jadi lagi proses pengerjaan semua. Dan BMW ini lagi sampai di luar-luar, guys. Yuk, di luar nih. Ini ada BMW juga ada, dan di situ ada Alphard. Lagi proses pengerjaan hari ini, semua antusiasnya banyak. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mempercayakan kepada Klasika Interior untuk merenovasi bagian interior-interior yang kalian inginkan, guys. Nah, tema hari ini kita akan membahas tentang bagian mobil Daihatsu Terios, di mana di bagian dalamnya sudah finish dan sudah selesai. Lihat dulu videonya. Saja dikerjakan tim Klasika Interior, banyak dari berbagai kota dan dari berbagai merek mobil. Tapi yang kita akan kasih tahu kalian itu mobil Daihatsu Terios di tahun 2019 yang baru saja selesai dikerjakan oleh tim Klasika Interior, di mana nuansa warna coklat dengan list putih. Kalian pasti penasaran, guys. Yuk, kita akan lihat satu persatu yang baru saja dikerjakan oleh tim Klasika Interior. Let's go! Nah, itu dia. Untuk bagian jok sama door trim sama panel-panelnya sudah dikerjakan tim kami. Dan warnanya itu kita menggunakan warna coklat terang. Bagian listnya kita menggunakan list warna putih, jadi terlihatnya sporty, guys. Tapi kita ngambil sporty, dilihat dari jauh, kalau untuk dideketin itu jatuhnya lebih elegan. So, untuk bagi kalian yang ingin bagian interior mobilnya tampil kece, tampil keren, tampil beda, datanglah ke tempatnya workshop Klasika Interior yang ada di Jalan Raya Pekalongan.